Pingsan adalah hal yang pastinya tidak menyenangkan, tapi pernahkah Anda berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita ketika kita pingsan? Kenapa tiba-tiba semuanya terasa gelap? Jadi pendeknya kita mengalami pingsan karena otak kita tak memiliki suplai darah yang cukup untuk berjalan dengan semestinya. Kekurangan suplai darah tersebut dapat berlangsung sementara hingga akhirnya tubuh kita menyeimbangkan kondisi kembali dan akhirnya kita dapat kembali bangun dan akhirnya sadar bahwa kita baru saja melewati sesuatu yang nama ilmiahnya adalah syncope. Terima kasih Google Translate. Pingsan bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya yang paling sering adalah ketika kita mengalami kejadian membuat kita stres sehingga tekanan darah dan detak jantung kita menurun. Lalu akibatnya suplai darah ke otak kita juga menurun dan akhirnya membuat kita jatuh pingsan. Beberapa penyebab lain seperti bangun dari posisi duduk atau tidur juga dapat membuat kita jatuh pingsan. Itu disebabkan karena gravitasi menarik darah kita ke bagian bawah sedangkan jantung membutuhkan waktu untuk memompa darah kita ke atas sampai ke otak kita. Kemudian pingsan juga bisa disebabkan oleh masalah jantung, di mana tugas jantung kita adalah untuk memompa darah ke otak kita dan tugas tersebut bisa terhambat jika ada gangguan pada jantung kita. Fakta uniknya, pingsan adalah budaya yang wajar bagi para wanita aristokrat di Inggris pada abad ke-19. Sosok ideal wanita pada kala itu adalah yang memiliki sifat sensitif dan lembut. Oleh karena itu, pingsan dianggap merupakan sesuatu yang wajar bagi para wanita. Bahkan kala itu sering dibangun ruangan khusus yang bernama ruang pingsan. Jadi ya, harus kita akui para wanita aristokrat Inggris merupakan salah satu hipster dalam urusan pingsan. Ya, meskipun banyak konten di internet yang dapat membuat kita tepuk jidat dan kemudian membuat kita pingsan, tapi jangan sepelekan pingsan dan segera mencari pertolongan profesional jika Anda mengalaminya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.